siapa ini? Halo Ash. Ya ampun, haduh, Assassin sudah kembali lagi ke dalam Land of Dawn ya teman-teman. Dua game, Lancelot, tolong. Kasih tahu aku, ini ada hidayah apa kamu lagi kembali bermain dengan Lancelot? Udah lama gak lihat dan hari ini dikasih lihat, aku seneng banget loh. Udah lama nggak pakai, terus emang lagi suka main Lancelot. Oh, okay. Gitu. Udah lama nggak pakai, lagi pengen. Oke, baik, siap. Tapi tadi kan aku ngelihat nih game kedua, udah langsung Selena, langsung sama Matilda. Terus aku udah mikir ini S pasti assassin nih. Ini kalau Lancelot sebenarnya bisa. Terus ternyata beneran di lock. Dan ini emang udah plan kalian kah untuk melawan Aemon atau memang kayak ya udahlah kita memang mau main early, mau main cepat aja gitu. Iya, emang mau main early dan kebetulan mereka juga pick Aemon kan. Jadi sekalian. Oke, okay. Berarti emang pas banget ya tentunya. Tapi kalau menurut kamu sendiri nih Ash, kan berarti ini kamu udah secure satu slot nih. Dan habis ini kamu akan melawan antara EVOS Lynx atau satu lagi Female. Yes, Archangel Female. Nah, kalau kamu sendiri, kamu lebih pengen ketemu siapa? EVOS, Lynx, atau Archangel Female? Sama aja sih, dua-duanya. Oh, sama aja? Oke, sama aja. Oke, baik. Berarti yang mana aja, hantam aja lah ya. Gas terus pokoknya, nggak takut sama siapapun. Tapi itu tolong, Lele di belakang kenapa nutupan sama bantal gitu ya, teman-teman. Yeah. Yuk, malu. Oke. Gak usah malu-malu, enggak, tiap hari dia kerjanya ya. Tapi Ash sendiri mungkin boleh nih kasih ibaratnya kayak kata-kata thank you. Ya. Yes, ya. Karena buat para pendukung kalian, buat para fans nih. Karena dari tadi juga ramai banget di kolom komentar yang dukung kalian. Apalagi kamu kembali lagi nih, menghiasi roster dari anak Yunika. Mau bilang makasih banyak sih karena udah support kita terus dan masih ada beberapa match lagi terus support kita sampai juara. Okay. Oh, terus support ya sampai juara. Jangan karbitan nih teman-teman. Tolong. Bener. Menang kudukung, kalah kusanjung. Kebalik ya? Bener kan? Oh, menang bener kan? Oke. Tapi buat Delphi sendiri nih ya. Habis ini kan mungkin antara EVOS ataupun dari Archangel, kan kemarin-kemarin sudah melihat nih dari pola permainannya. Kalau kamu sendiri udah ada strategi belum sih yang disiapin sama teman-teman dan juga dari coach untuk melawan salah satu dari mereka berdua? Udah sih. Oke, berarti ini tinggal. Tapi tadi aku cukup menarik loh, kemarin kan kalau gak salah bermain Queenie ya, dan hari ini menjadi Icel. Nah, apakah ini memang keputusan? Atau mungkin Queenie-nya nggak enak badan atau gimana? Kalau yang main itu semuanya ditentuin coach, jadi yang nentuin coach. Berarti emang ditentuin sama coach juga ya kalau begitu. Oke, berarti sukses terus ya buat Ash. Ya, sukses, semangat untuk di lower bracket-nya sampai ke babak grand final. Betul sekali, thank you banget sudah mau di interview dan salam juga buat anak-anak yang lain ya. Bye-bye, thank you. Thank you, Ash. Thank you, bye-bye. Karena nanti kita akan